lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bentuk wajah oval dapat dicirikan dari ukuran dahi, tulang pipi, dan rahang yang sama lebar alias proporsional. Sekilas bentuk wajah ini agak sulit dibedakan dengan bentuk wajah bulat. Pemilik wajah oval bisa mencoba berbagai pilihan model rambut dan bisa beradaptasi dengan berbagai gaya. Jika kamu memilih rambut pendek, kamu bisa mencoba potongan rambut bob rata dengan layer tipis. Model rambut sedang juga bisa jadi pilihan untuk bentuk wajah oval. Jika rambutmu tipis, berikan tekstur agar terlihat bervolume. Namun, jika kamu tertarik memanjangkan rambut, usahakan panjangnya sebahu atau sedikit lebih panjang dari bahu, dengan poni depan atau poni panjang yang sejajar dengan pipi. Memilih model rambut sesuai bentuk wajah akan membuat wajahmu terlihat makin berkarakter. Bob dengan layer. Layer juga dapat mempertegas garis rahang dan menyanjung bentuk wajahmu secara keseluruhan. Pemilik wajah oval wajib mencobanya. Model rambut sebahu yang sederhana ini cocok untuk mereka yang tidak memiliki poni. Penggunaan layer yang soft pada rambut sebahu akan memberikan kesan rambut yang terlihat lebih dinamis. Rambut panjang sebahu cocok untukmu. Potongan rambut ini juga manis untuk wajah bulat. Wajahmu terlihat tirus, leher pun terlihat lebih jenjang. Gaya rambut sebahu yang rata bisa diubah menjadi tidak membosankan dengan cara kuncir tengah. Jika Anda ingin meniru gaya ini, Anda bisa menyisakan beberapa helai rambut di masing-masing sisi wajah. Kalau Anda punya rambut yang tebal, bisa juga mencoba potongan rambut sebahu dengan bagian trap di depan rambut dan di bagian poni panjang Anda. Apakah Anda memiliki wajah oval dengan tekstur rambut keriting? Jaga potongan tetap simple dengan sedikit poni yang membuat wajah lebih segar. Model rambut seperti ini sedang jadi favorit karena Anda tak perlu repot-repot menatanya dan tetap tampil stylish dengan rambut berantakan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan info yang lebih menarik lagi.